yang paling mulia. Itu kalau pada saat dengan kita, kita mampu untuk mengalahkan nafsu, wanahan nafsa anil hawa, mencegah diri daripada nafsu dan keinginannya. Bukan dicegah total secara 100% tidak, tapi diatur. Sebab agama Islam adalah agama yang mengatur, yang memandu, yang membimbing, yang membawa kita kepada kesejahteraan, ketentraman, dan keselamatan dunia dan akhirat. Nanti akan kita ulang kembali perbincangan kita pada saat kita berbicara tentang hiburan. Nah, jadi dengan tanzim, dengan aturan daripada agama, maka nafsunya akan menjadi positif, usahanya akan menjadi ibadah, pergaulannya ibadah, makan minumnya ibadah, pakaian dan perhiasnya ibadah, rumah dan kendaraannya ibadah. Ini kan baju-baju yang lama-lama cantik-cantik ya, masya Allah, tabarakallah. Beli di Mekah kah, atau beli di Maroko kah, tak tahulah, atau beli di sini, tapi diproduk di Abu Dhabi, mungkin juga diproduk di Dubai. Sebab pakaian-pakaian yang dijual di Arab Saudi itu kebanyakannya daripada Dubai. Dubai pasaran bebas. Bahkan kalau kita beli daripada Dubai, jauh lebih murah. Beli barang produk Jepun, tapam, nyimpang sikit, supaya kita tahu tentang hawa itu bagaimana kesannya. Nah, beli produk Jepun daripada Dubai lebih murah daripada kita membelinya langsung daripada Jepun. Akhir. Jadi dengan pakaian kita tadi itu, kita tanah beli mahal-mahal berjuta, tapi tak dapat apa-apa. Sini bros, sini bros, sini bawah bros, sini perhiasan, gelang cantik, ada dua bunga lagi putih dengan hijau, masya Allah, tabarakallah. Hanisma ada tanisma, kerongsong-kerongsong apa nyemnisma ada juga. Itu semuanya kita tanah. Kalau sampai ada detik-detik waktu kita, duit kita, tenaga kita, pikiran kita, kesempatan kita, peluang kita, kita laki-laki pulang kadang-kadang besar-besar janggut ke dalam supaya tidak terarah ke utara, ke selatan, dan ke timur, itu kecantikan. Nah, supaya tidak ada yang sia-sia dalam hidup, maka agama memandu kita untuk agar kita mendapatkan yang terbaik daripada segala-galanya dan yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada khalwat. Nah, khalwat tadi tadinya berdua-duaan. Allah Maha mengetahui. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Tidakkah Allah mengetahui makhluk-makhluk ciptaannya, dan Allah yang Maha mengetahui dan juga yang Maha lembut, Maha mengetahui apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita cadangkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, itu semuanya ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka pada waktu dengan kita berdua-duaan, Allah tahu, Maha mengetahui, bahkan sebagaimana juga kita sudah kita buktikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa-biasanya. Waalaikum. Salam. Dalam. Tapi assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Salam itu betul-betul masuk ke dalam. Yang terlampau dalam. Assalamualaikum. Waalaikum. Sayang. Salah pula jawabannya. Lain. Kita bersalaman sama muslimat, sama-sama, salaman sama laki-laki, tak ada masalah. Salaman laki perempuan, sok karan. Terasa sejuk kah, terasa panah kah, terasa apa kah, pelik juga. Dan yang peliknya bukan setakat di tangan saja. Jadi daripada tangan tadi itu menjelma, 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 entah kemana jelmaannya. Tukang-tukang sudah tahu kan, masya Allah tebal. Di situ hikmatnya Nabi kita kata, makhtala rajulun bimro'atin illa kana syaitan mustadisahuma. Tidak akan berdua-dua laki-laki dengan perempuan, melainkan setan yang akan menyertai mereka berdua. Setan, dan itu kerja dia. Memang itu adalah profesinya. Memang dia sejak diusir oleh Allah daripada syurga, atau sejak dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, dia sudah bersumpah, la ubiyanahu min bayni aydihim wa an aymanihim wa an syamailihim, aku akan goda mereka daripada muka, daripada belakang, daripada kanan dan kiri. Memang setan tidak akan merasa seronok dan tidak akan berjaya, dia akan berkempen seumur hidup. Setan berkempennya saban hari dan dia kalah semuanya.
dengan perhiasannya, dengan makanannya, minumannya, makanan minuman israf, perhiasannya, dengan perempuannya, dengan duitnya, dengan hartanya, kelak-kelak malahnya bagaimana agar dia berhasil untuk menumbangkan manusia dan akhirnya menjadi teman dia nanti di dalam neraka. Dia lebihlah dan dia tidak merasa seronok kecuali kalau pada itu berhasil untuk menumbangkan kita. Sebab syaitan itu adalah merupakan musuh kita. Inna syaitan lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh dan jadikanlah dia sebagai musuh kita. Jadi di antara daripada perangkat iblis untuk memperangkap dan juga untuk menjebak, untuk menumbangkan manusia, dia tahu jazibiyah, daya tarik daripada tiap jenis. Laki-laki mempunyai daya tarik kepada perempuan, perempuan pun juga ada daya tarikannya kepada laki-laki. Kalau sesama laki-laki kita tidak ada jazibiyah, tidak ada daya tariknya, tapi kalau pada perempuan lain, masya Allah, tabarakallah, itulah tadi sebagaimana saya katakan, kalau tidak ada naluri, seks minta maaf dengan sebutannya, kalau seandainya tidak ada naluri itu, tentu tidak akan ada kita-kita, sebab kita adalah hasil daripada hubungan yang berlangsung antara mak dan ayah kita. Ayah nak, mak tak nak, tak jadi. Mak nak, ayah tak nak pun juga tidak jadi. Jadi kalau saudara sama-sama nakkan sesuatu itu, akhirnya lahirlah kita. Hadza wa billahi taufiq.